Awas, jangan sampai kena. Kiri, jangan sampai kena, jangan sampai kena. Mantap. Alah, salah. Hey, gua nggak dapet. Dua dong, demi apa? Keren banget itu. Dua kali demi apa? Gepeng kan? Angin sih. Mantap Bel. Alright then, selamat malam semuanya. Oke, jadi kali ini aku bakal bikin satu tutorial yang kurang berfaedah, teman-teman. Jadi konten ini lahir ketika teman aku selama dia main CTR atau Crash Team Racing itu nggak pernah memakai boostingan atau apa ya, ngedrive-nya nggak sampai bikin nos gitu loh. Jadi nggak sampai pakai L1 R1 ya, dia cuma pakai R1, nggak pijit RL1, jadi dia biasa aja gitu loh. Dan sekarang aku bakal ngasih tutorial gimana caranya bermain CTR itu sewajarnya. Ya maksudnya kita bisa bikin ngedrive terus kita ngeboost pakai nitro, teman-teman ya. Jadi ini emang ya masih ada aja sih teman-teman yang belum tahu gitu caranya seperti apa. Jadi sini aku bakal ngasih tutorial sama teman-teman biar teman-teman tahu caranya. Aku cuma share doang ya, tidak berniat untuk mengajari, oke? Okay? Dan di sini teman-teman tinggal lihat aja di sini. Ini R1 ya, ini L1, ini R2, ini L2. Jadi ini kayak posisinya apa ya? Kayak nge-mirror gitu loh. Ntar aku edit aja dikit. Ini X ya gas, kotak, rem, segitiga biasa terus bulat. Oke. Okay? Kita langsung aja mainkan game-nya. Easy sih kalau udah bisa ya. Jadi ini aku maaf banget nggak liatin, jadi aku handcam aja ya. Oke. Okay? Let's go. Kalian nostalgia teman-temannya yang anak 90-an pasti tahu game ini asli. Ini baru balik gawe ya. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Ini agak jauh juga mikrofonnya, jadi kurang gimana gitu. Oke, kita pakai bahasa Inggris. Kita di arcade aja teman-teman. Ini aku main by the way di apa, stick PS4 ya, punya teman dipinjam dulu. Stick akunya rusak gitu loh. Oke, arcade cup satu orang aja. Gak lambat juga sih ini, aku lewat bluetooth ya. Karena emang mungkin agak lambat karena emang aku grafiknya dimaksimalkan ya. Terus agak kurang responsif gitu. Oke, gak apa-apa. Medium, kita coba di medium. Kita pakai si crash dulu. Oke, kita mungkin bakal coba semua track ya teman-teman. Apakah kita bakal menang atau kalah? Oke, kita lihat dulu aja. Langsung check this out. Klik. Fokus aja ya ke sini ya. Ini R1 untuk ngedrive, ini ngeboost L1 3 kali ya. Kita lihat aja. Job brass ini bisa ngedrive sedikit. Oke, okay, nggak nyampe. Coba kita tahu ya. Oh iya. Dang. Wih deh. Keluar. Agak lambat. Nah, seperti itu caranya. Nggak sampai 3 kali ya. Oke, ini medium agak sulit. Wajar. Oke. Kita pakai entar setelah kita dapat full buah-buahan ya. Aduh, pakai aja. Oke, mantap. Kita ngambil shortcut aja di atas. Jadi kalau udah apa ya, udah dapat buah-buahan itu 10 itu lebih lama ya, lebih maksimal itu. Mantap. Kita buang. Mampus kena Blue Tiger. Final lap. Ini lagi. Mantap ya.
uppercut lagi. Masih memimpin. Wih, mabal. Nah, jadi CTR itu bukan sekedar balap doang, teman-teman ya. Kita bisa memainkan boostingan yang gitu. Ngeboost siapa nitro itu. Mantap ya. Next track. Mantap, salah satu track favorit. Enak kan jadi ini kayaknya. Tabel, aduh nggak kayak kena, mantap. Ini bisa dipakai buat ntar jalan pintas, tapi jangan sampai. Awas, jangan sampai kena. Oke, jangan sampai kena, jangan sampai kena, mantap. Alah, salah. Hey, gua nggak dapet, aneh banget. Mantap ya. Oke, nice. Agak lama kan? Agak lama kepadanya, kaukanya, kaukunya. Wih, di Toretto. Yang kena. Oke, kita dapat sesuatu yang bisa membuka jalan kita. Oke, mantap, dapat lagi. Apa lagi? Langsung ke atas. Kita simpan di sini. Easy, masih easy pick up. Oke. Track ketiga ya. Bisa ngarahin juga teman-teman, jangan sampai mabal gitu. Aduh, di atas satu juga bisa ya. Nice. Oke, track ketiga kita masih pertama ya. Ini nggak kepake sih arah yang manual.
Gue juga anjir. Bisa jalan bentar terakhir cuma susah. Selamatin sama umpen dak, uka-uka bung, aku suka ketuker sih, yang baik itu aku atau uka-uka ya, kurang tahu juga. Podium bang. Arcade lagi. Kita pakai yang jahat dulu. Jin. Crystal card. Track pertama di bagian yang kedua. Bruce Tubes, kandangnya si Reaper. Satu juga bisa ya buat loncat. Easy pick up. Paling cepat di lap ketiga. Lap. Try ketiga. Out of my way!
2 dong, demi apa? Keren banget itu. Double kill, guys. Lagi semua ya, kita masih bisa menang. Yuhui. Track berikutnya. Dua dong kita. Anjir. Kedua anjir. Sorry. Next track. Salah satu track favorit juga nih. Gak nyampe. Gepeng.
kita coba next time ya. Dan kita sih berhasil. Sorry, tadi 3 kali gagal. Podium lagi. Next bagan. Gila, 99 loh. Udah ada game kayak gini dulu. Kita pakai karakter protagonis lagi. Kita pakai Polar. Metro Cup. Dua kali demi apa? Mantap sekali. Si pertama, Bung. Next track. Mantap.
sudah. Mantap, hampir kesalip tadi. Untuk aku sisakan roketnya. Agak sulit nih. Agak sulit.
boy. Penang, penang kan, penang kan. Easy pick up. Masuk podium lagi, guys. Kita coba bagian yang keempat ya. Ini kalau versi remake-nya lucu banget loh asli. Aku kemarin main di versi Switch-nya, teman. Coba yang keempat ya, apakah misi yang pertama atau kita malah kalah ya. Ini yang pasti lebih sulit tracknya. Oh, my.
jangan lupa sampai merah tuh ya. Sampai merah baru pijit L1. Satu lagi, Bung. Oke, ini harus bisa. Komputer tuh enak banget ya, dapat roket pertama loh. Unicorn.
Jadi gimana, seperti itu teman-teman ya caranya gitu loh, pinjet R1 ngedrive, R1 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 tiga kali sampai ngebus. Jangan lupa kalau pijit R1-nya itu ketika udah merah warnanya. PR nih. Gak nyampe bundar. Wadaw. Apa ya? Aneh banget. Kedua seluruh sedih sekali. Nggak apa yang penting dapat poin. Ini enak buat latihan ngedrift.
What the heck? What happened? What the cook? Mantap, Bel. Ngomong apa itu tadi barusan asli? Gila, momen langka tuh barusan asli. Mau loncat lewat shortcut terus kena si Koko ngedarat, palanya gepeng. Hah. Mantap, kita 3 kali berturut-turut ya podium 1, teman-teman ya. Jadi konklusinya gitu. Teman-teman, kalau misalnya main CTR Estimation itu usahakan memakai tadi boostingan, teman-teman ya. Game ini emang susah-susah gampang sih kalau apalagi kalau baru main, teman-teman ya. Jadi kita harus membiasakan kalau mau belok itu pijit R1 terus R1 dengan boosting sampai 3 kali ya biar kita nambah nitro gitu. Oke. Jadi gitu aja teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya meskipun seadanya gitu. Oke, kalau teman-teman suka videonya boleh like videonya terus komen yang baik-baik, jangan lupa disebel thing to do, jangan lupa share juga teman-teman. Nah, gue beli di sini, subscribe channel ini, bantu aku untuk ngembangin channel ini biar aku tambah semangat untuk bikin video-video dan video. Oke, thanks all everyone and bye.